Okay, assalamualaikum semua. Ini aku kembali pada AFX Analysis. So hari ni saya nak tunjuk satu entry ke satu setup lah. Ni macam video saya entry, kita cuba growkan account ni. Saya buat depo $55 tadi kan, dan kita cuba entry lah. So dekat GBP Japanese Yen ni, kalau korang perasan dekat sini kita ada apa? Dekat sini kita ada QM. So kita ada low, kita ada low, high. Eh, kita ada high, low, high, high, low, low. So kat sini adalah zone dia, dah sampai dekat zone dia dah. Okay, dia dah sampai dekat zone dia. So ini saya akan entry lah. Saya akan entry 0.05. Dan ni adalah setup high risk. Setup high risk, entry high risk, sorry, entry high risk. Okay, saya akan entry lagi. Dan TP pertama saya akan set dekat sini. Okay, dekat sini, which is kat bawah ni. Okay, lebih kurang dalam 60 pip. Lebih kurang dalam 60 pip. Betulah, 60 pip. So kita akan tengok dia punya pergi macam mana. So ni 4 hour. 4 hour dia punya ni jauh sikit eh. Ni dia punya high dia. Kalau tak jelas sangat, buka H1 lah. H1 lagi jelas sebab tu. Okay, H1 ni lagi jelas. Alright. So kenapa saya entry kat sini? Jarak dia dekat sini tak jauh sangat eh. 28 lebih kurang dalam 10 pip lah. Okay, so saya entry. Dia naik lagi, saya entry. Okay, kecuali kalau dia dah drop, betul-betul dia drop jauh kan, saya tak tambah entry lah, saya biar kat atas je. Okay, so TP asal dia, TP yang betul saya target. Saya target dia TP kat bawah ni eh. So pergerakan dia boleh boleh gerak banyak lagi. Lebih kurang dalam 200 pip lah. Tu target saya untuk hari ni. Okay, ataupun closing untuk minggu ni lah. Dia naik lagi, tambah lagi. Okay, tu dia naik lagi, tambah lagi. Right. So jangka saya jaga dia turun lah. Sekarang pukul 4, jaga candlestick pukul 5 nak close. So expectation saya at least dia boleh sampai bawah ni lah. Close dalam keadaan bearish kecil ataupun bullish kecil, body kecil, ataupun dia close dalam keadaan candlestick bearish. Kalau dia close dalam keadaan candlestick bearish, saya menjangkakan price boleh turun jauh lagi daripada situ. Okay, ada masuk balik dalam tu. Tambah lagi. Alright, nanti saya akan update balik dia punya pergerakan macam mana. So ni part 1, nanti saya akan update dalam part 2 lah. Dia punya hasil macam ni. 2 hours later. Alright, itulah dia. Price dah drop lebih kurang dalam berapa pip? Daripada ni, ni tadi saya pergi, saya PE dulu. So price dah drop dalam 90 pip tadi eh. Daripada entry paling bawah ni. So apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak close layer yang paling bawah sekali. Saya tinggalkan 2 ketul je. Okay, tinggalkan 2 ketul sahaja. Itu dia. So sekarang ni 50, tadi dah profit, kita profit 180. Alright. So ini TP dia yang saya akan target sampai ke start daripada ni lah. Start daripada flag ni. Kan sini kita ada flag kan. Lepas ni price naik, dia turun, naik, turun, naik, turun. So saya tinggalkan 2 entry dan saya akan hold sampai ke bottom ni lah. Kalau ada breakout sini, price ni ni area yang korang kena perhati, area support ni. So kalau dia tembus, kemungkinan nak sampai sini lagi cepat. So saya hold dulu mana yang ada. So kita tengoklah macam mana price akan gerak nanti.